Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog. Nah, kali ini aku spesial banget pakai baju ini. Bajunya Bua, karena Bua lagi ulang tahun ya. Tanggal 20 kemarin. Pokoknya bulan apa sih? Bulan kemarin kalau nggak salah. Pokoknya Bua, I love you. Ngomong-ngomong, aku lagi di jalan Pepaya. Iya, jalan Pepaya ini kalau nggak salah. Ada bakso yang enak banget, aku suka banget makan di sini. Bakso yang menurutku paling enak di Pekanbaru, coy. Cuma satu-satunya sih menurut aku. Aku nggak tahu karena aku belum ekspor. Di sini selain enak, murah banget gitu loh. Jadi lengkap banget menunya, ada bakso urat, ada juga bakso apa. Pokoknya ayo ikut. Guys, ini udah datang guys, baksonya. Baksonya tuh asli Jawa banget, soalnya namanya juga bakso katon asri. Di sini aku udah dari zaman kuliah juga kembali di sini. Harganya juga murah, satu porsinya sekitar apa ya, 15.000 kalau nggak salah. Terus isinya memang standar aja nih, kayak bakso-bakso kebanyakan. Cuman yang bikin enak itu di sini bumbunya pas banget, nggak asin. Itu aku suka banget, karena aku paling suka ya makanan asin, apalagi kalau itu bakso. Terus aku tuh suka banget kalau makan bakso dicampur dengan cuka ini, biar kecut-kecut gimana gitu, berasa kayak di Thailand. Terus guys, karena aku gak terlalu suka pedes, jadi sambal itu standar aja. Padahal kalau orang-orang, atau apalagi ya si Intan, adik itu kalau makan sambal ya sampai pedes banget, aku gak tahan. Aku tuh paling seneng makanan yang kecut banget, tau gak? Biar apa ya, biar stamina tinggi kan. Jepit guys, tapi ini pas banget. Coba deh kamu rasain. Coba deh kamu rasain. Coba deh kamu rasain kecut enggak? Kan ngerasain. Asem kan? Banget. Tapi enak banget. Soalnya aku paling seneng makan yang kecut, dia aku bilang. Terus aku tuh kalau pesen enggak pakai mie kuning karena aku enggak suka. Nggak suka banget malah, jadi aku pakai yang mie putih doang. Nah, kalau yang ini bakso biasa, bukan bakso urat. Guys, mie putihnya tuh bikin nagih banget di sini. Biasanya kan kalau mie putih dibuat itu, maksudnya kalau mau dimasak itu kebanyakan orang-orang tuh direndam doang pakai air biasa, jadi dia agak keras-keras gitu. Nah, kalau ini nggak langsung dicemplungin ke kuah kuahnya gitu guys. Paling enak itu ditambah dengan tahu ya, sobek-sobek kayak kamu nyobekin mangga itu guys, ditambah maknyos. Yang
bikin kangen makan di sini tuh satu, Nyong. Pemandangannya itu kayak di Jawa, tau nggak? Kamu harus lihat itu. Ada gambar garing Petruk dan Bagong. Jadi kalau misalnya makan di sini berasa makan di Jawa, guys. Karena bentuknya juga kayak pendopo di sini. Bukan ruko. Ini tuh kalau nggak keringet tuh enak. Soalnya tempatnya panas. Ditambah lagi dengan makanan yang kita makan tuh panas banget baksonya. Guys, ini suapan terakhir. Suapan terakhir, udah aku masih pengen makan banget. Habis. Habis. Keringetan. Selesai semua, guys. Jadi tinggal yang ini lagi. Trip kedua. Guys, abis guys, abis. Dua mangkok abis. Aku ngerasa kenyang banget. Soalnya enak banget, cuy. Kalian kalau mau kesini wajib ya. Kalau di Pekanbaru kalian harus main-main kesini. Soalnya bakso yang paling enak menurut aku sih di sini. Karena rasanya itu pas banget, selain itu juga murah. Oke, sekian dulu vlognya aku. Aku mau keliling dulu sebenarnya, ini mau cari makanan-makanan lain karena masih pengen ambil sih sebenarnya. Cuman ya kita lihat nanti. Oke, kita keliling, nanti kita nemu apa, kita vlogin ya. Aku kasih tahu ke teman-teman, di Pekanbaru itu sebenarnya agak susah mencari makanan yang enak, tapi aku berusaha untuk kalian, aku mencari ke sela-sela sampai ke pojok-pojok Pekanbaru untuk ngasih tahu kalau ada makanan. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.